Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dan membelajarkan tentang materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kita akan bermain dengan anak-anak ini mengenai apa sih pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu. Kita situasionalkan di sebuah pom bensin. Ini namanya siapa, Mas? Satyangga. Satyangga ini dianggap operator bensin. Nah, setelah itu masuk si Mbak Nova. Oke, sepeda motor, Mbak. Neng, di sini, Mbak. Mau antri di sini, ya. Mau ngisi, dong. Nah, sekarang yang kedua, antrian yang kedua. Andika masuk. Nah, ini si Mbak Nova sama Mas Andika ini mau ngisi bensin. Ini antri terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Pak Tre dari belakang juga antri. Tapi melihat Mas Andika dan Mbak Nova ini dalam begitu Pak Tre, pasti mereka akan mengalah pada gurunya. Akhirnya Pak Tre menerobot antrian. Antriannya mereka dari belakang sendiri, Pak Tre dari depan karena pikirannya Pak Tre mereka adalah murid Pak Tre yang bisa mengalah. Baik, akhirnya saya diisi. Nah, pertanyaannya ini adalah contoh kasus nyata. Pernahkah kita di suatu tempat itu tiba-tiba diserobot antriannya? Kita kaitkan dengan bab materi hari ini, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti apa? Oke, seperti itu. Oke.